Saudara, pertandingan dalam Liga 1 antara Kalteng Putra versus Persib Bandung berakhir ricuh. Tak terima, pesepak bola Kalteng Putra diberi kartu merah. Gubernur Sugianto Sabran melempar botol dan turun ke lapangan. Aksi luapan kekecewaan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ini viral. Di tengah pertandingan antara Kalteng Putra dan Persib Bandung, Gubernur yang berada di tribun VVIP Stadion Tuah Pahu, Palangkaraya terlihat kesal dan melempar botol air mineral ke arah lapangan. Sugianto kemudian mengaku kesal dengan perilaku wasit yang dianggap tidak adil dan malah memberikan kartu merah pada pemain Kalteng Putra, Patrick Wanggai. Ini bukan cuma satu kali dua kali, bukan membela Kalteng Putra ataupun membela Persib Bandung tidak, ataupun Kalteng Putra tidak. Tapi melihat permainan bola Indonesia itu tidak bisa maju-maju kalau wasitnya terus begini. Jadi wasit ini harus diprotek. Nah, siapa yang dari PSSI itu harus memprotek itu. Karena wasit ini sudah 4 kali melakukan kesalahan. Aku ngikut pertandingan terus. Saya ngikut pertandingan terus.